Bala mabur. Lagi mabur di sini sama Om Reza. Sama Ibra di belakang. Oke. Ini saya lagi ngetes ini. Jadi ini sebenarnya request dari salah satu teman ya, teman mabur di Kediri. Tuh, jadi beliau itu upgrade logo ke ini digital, terus pakai air unit ini, remnya pakai teles mesin, tapi ini versi yang tandem, lihat enggak tandem? Oke, dikit apa air unit tapi versi tandem. Ketika datang ini nggak bisa keluar gambar, tapi mungkin karena belum diupdate firmware-nya ya. Ini FC-nya Ayo 35A. Sudah simpel, ini barisan tes mabur. Oke, mantap. Enggak ada masalah. Motornya motor biasa, motor kacang. Motor ecek-ecek. Oke lah untuk cruising 4S. Terus beliau juga beli ini. Sunlop 25, sorry. Ini datang versi analog. Foto mbek video mbek. Intermezzo. Mbek intermezzo. Arek mbek. Nimburi nyamen. Nah, ini datangnya baru ya, baru crash. Tapi versi analog. Terus beliau beli juga Vista Runcam. Vista Runcam. Minta dirubah ke digital ya, jadinya seperti ini. Jadi beliau dulu analog, terus sekarang pakai digital. Dia pakai ini jumper T12 ya, ini seperti ini, tapi pakai LRS, pakai LRS 2.4. permasalahannya kalau RS dengan digital itu enggak bisa klop ya, belum support, sampai sekarang belum support itu. Mungkin solusinya ya pakai S-Bus, Matek S-Bus itu solusinya, atau bisa langsung disolder TX-RX nya ke FC, tapi ya enggak bisa stabil. Oke, sekian dulu, terima kasih.